Niat baik tak selalu diterima dengan baik. Ketika kita hendak melakukan sesuatu dengan niat yang baik, seringkali kita akan berpikir dan beranggapan semuanya akan baik-baik saja dan akan mendapatkan reaksi yang baik dan menerima akibat yang baik pula. Tetapi kenyataannya tak jarang, sekali dengan sebuah niat baik, kita bisa mendatangkan ketidakbaikan, kekecewaan, kesedihan, dan rasa tidak percaya karena kita berpikir, niat saya akan baik melakukan hal ini. Seharusnya mendapatkan balasan yang baik juga lah. Namun nyatanya, kebenaran memang mengatakan bahwa perbuatan akan mendatangkan kebaikan. Itu benar adanya. Tetapi balasan kebaikan itu bukan ditentukan oleh keadaan dan sikap orang lain, tetapi oleh ketulusan, kerelaan, dan kejernihan hati kita yang melakukannya. Sebuah niat baik yang mengiringi perbuatan kita pasti akan mendatangkan energi kebaikan pada saat itu. Hanya saja, apakah kita bisa merasakan dan menyadarinya? Sedangkan balasan kebaikan bisa saat itu dan bisa membutuhkan waktu yang tiada bisa kita menentukannya. Tidak perlu takut menjadi bahan tertawaan karena niat dan sikap baik kita tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi malahan disalahpahami. Karena berbuat baik memang bukan untuk mendapatkan penghargaan. Berbuat baik bukan semata untuk mendapatkan balasan kebaikan. Sebab berbuat baik adalah sifat alami kita sebagai manusia. Apakah baik atau tidak baik, reaksi yang kita dapatkan atas niat baik kita adalah hal yang penting. Lebih baik kita tetap setialah dalam niat baik. Hidup menjadi orang baik adalah panggilan, walaupun ada kalanya mendatangkan ketidakbaikan bagi diri kita pada saat itu. Namun apapun itu, ketika niat baik sudah tertanam, janganlah untuk disesali, karena tiada artinya dan membuang energi. Sebuah niat baik adalah suara nurani. Biarlah itu menjadi kealamian sifat kita. Biar sifat selalu memiliki